Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema mengapa kita wajib membela Palestina. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang sejarah panjang Palestina. Ya. Palestina itu dulu namanya Kanaan. Jadi nama tempat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan sebutannya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bahasanya. Ya. Dulu belum ada nama jalan, sekarang ada nama jalan. Nah, orang menyebutnya jalan ini, ternyata ada lain menyebut kampungnya, ada yang menyebut tempat apa namanya, tanda sesuatu. Nah, yang jelas hari ini Palestina itu menjadi diakui sebagai tanah suci oleh tiga agama. Kaum muslimin mengakui Palestina adalah tanah suci. Ardul Muqaddasah, Al-Quran menyebutkan. Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan. Baitul Maqdis, rumah suci. Ya. Jadi kita ini punya tiga tanah suci. Tanah suci Madinah atau Al-Haram An-Nabawi, tanah suci Mekah atau Al-Haram Al-Makki, dan tanah suci Palestina atau Baitul Maqdis. Ini penting untuk diketahui. Kedudukan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa, itu sangat luar biasa. Tadi sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Barakna haulahu, yang kami limpahi keberkahan di sekelilingnya. Nanti akan saya jelaskan bahwa di sekitar Masjidil Aqsa itulah khilafah akan tegak. Dari Masjidil Aqsa itu kekuatan akan muncul, dan di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu semua musuh-musuh Allah akan dihancurkan. Dajjal dihancurkan di Palestina, Yahudi dihancurkan di Palestina, Nasrani dihancurkan di Palestina yang akan datang nanti. Sebelumnya juga begitu, bangsa Mongol dihancurkan di Palestina, sudah terjadi tahun 1250 waktu mereka menjajah kaum muslimin, hanya 2 tahun mereka. Nah, sebelumnya Bani Israel itu artinya anak cucu Israel. Nah, siapakah Israel? Israel adalah nama lain dari Nabi
Ya'qub. Jadi Israel ini nama lain dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub putra dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ishaq dan Ismail. Ismail menurunkan bangsa Arab. Ishaq menurunkan Bani Israel. Ya. Di masa Nabi Ya'qub menjadi Nabi, beliau memiliki 12 orang putra. Salah satunya Yusuf, yang kemudian oleh kakak-kakaknya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh pedagang dari Mesir, lalu dibawa ke Mesir. Sampai akhirnya menjadi budak, kemudian ceritanya panjang, di penjara, kemudian setelah itu malah menjadi raja. Ketika Yusuf menjadi raja, maka kakak-kakaknya dan ayahnya dibawa serta ke Mesir. Nah, jadi Bani Israel itu asalnya dari Kanaan pindah ke Mesir karena mengikuti Nabi Yusuf. Nah, sampai beranak pinak banyak, beranak cucu banyak, mereka menjadi bangsa yang berkuasa di Mesir. Lalu terjadilah pergantian kepemimpinan. Biasa kan, raja, dulu ada Raja Singosari. Singosari dikalahkan oleh Majapahit, Majapahit dikalahkan, dan seterusnya. Nah, termasuk di Mesir. Setelah anak cucu Nabi Yusuf kalah, Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun ini menjadikan Bani Israel atau anak cucu Israel, anak cucu Ya'qub sebagai bangsa budak, dijajah, diperbudak, ya, dijadikan budak belian begitu. Hingga mereka banyak yang mati ketika membangun piramida. Mereka banyak yang mati ketika dipaksa membangun bangunan-bangunan megahnya Fir'aun. Sampai akhirnya turun Allah. Allah utus Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Contoh kekejaman Fir'aun adalah ketika Fir'aun bermimpi mahkotanya hancur karena anak kecil. Kemudian dia perintahkan semua anak laki-laki Bani, bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Itu bagaimana keadaan Bani Israel yang sangat ketakutan. Dalam jangka waktu 30 tahun lebih, mereka tidak berani, orang yang hamil itu sembunyi. Karena kalau anaknya yang lahir laki-laki, pasti akan dibunuh. Itu menggambarkan betapa Bani Israel ini ditindas oleh Fir'aun. Namun Allah memberi pertolongan dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian Musa menyelamatkan Bani Israel, menyeberang Laut Merah, pindah ke Kanaan. Ya, Fir'aun tenggelam. Nah, lalu mereka tinggal di Kanaan atau sekarang Palestina sampai dengan 50 tahun sebelum Nabi Isa lahir. 50 tahun sebelum Masehi. Nah, 50 tahun sebelum Masehi itu Bani Israel diusir dari Palestina oleh bangsa Romawi. Kalau tidak mau pergi, ya mereka jadi bangsa budak lagi. Akhirnya mereka tercerai-berai ke berbagai negara, meninggalkan Palestina. Jadi Bani Israel atau bangsa Yahudi sudah tidak tinggal di Palestina sejak Nabi Ya'qub pindah ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, kemudian keluar dari Palestina karena dijajah oleh Romawi. Lalu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun 638
mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah, berhasil mengalahkan Romawi. Ya. Kerajaan Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin sehingga Palestina menjadi wilayah kaum muslimin. Palestina menjadi wilayah kaum muslimin dan Umar bin Khattab menerima kunci gerbang kota Baitul Maqdis dari pimpinan kota Baitul Maqdis. Lalu beliau membuat perjanjian yang disebut dengan Mitsaq Umar, Piagam Umar. Yang pertama isinya, Palestina sejak saat itu, sejak tahun 638 Masehi, menjadi wakaf bagi kaum muslimin sampai hari kiamat karena Umar sudah menguasainya. Ya. Jadi sejak tahun 638 Palestina milik sah kaum muslimin. Yang kedua, Umar mengizinkan kaum Nasrani dan Yahudi untuk tinggal di Palestina, di Baitul Maqdis, dengan syarat mereka membayar jizyah, pajak, perlindungan, ya, dan taat pada pemimpin kaum muslimin. Mereka sepakat. Ya. Sampai ratusan tahun, dari tahun 638 sampai dengan tahun 1099, kerajaan Inggris dan Prancis bersekongkol dengan kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir menyerang kaum muslimin di Palestina. Akhirnya kaum muslimin kalah. Inggris menguasai Palestina sejak tahun 1099. Ya, jadi sekitar 650 tahun kaum muslimin tinggal di Palestina. Kemudian Palestina direbut oleh Inggris dan Prancis, pasukan salib. Perang salib pertama itu dimenangkan oleh Kristen. Nah, disebut perang salib karena memang antara kaum muslimin, penduduk yang tinggal di Palestina, diserang oleh orang-orang kafir Nasrani, Kristen, Inggris dan Prancis. Dibantu orang-orang Syiah dari Mesir. Tahun 1149, kaum muslimin mencoba merebut kembali Palestina, namun kalah. Ya. Jadi perang salib pertama dimenangkan Inggris dan Prancis, perang salib kedua dimenangkan Inggris dan Prancis. Nah, barulah tahun 1199, Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang sangat disegani, mengepung Palestina, Baitul Maqdis selama kurang lebih 4 tahun dengan 200.000 pasukan. Ya, bisa dibayangkan 200.000 pasukan mengepung selama 2 tahun, akhirnya pasukan salib kalah. Nah, setelah mereka menguasai Palestina 200 tahun. Ya. Maaf, 100 tahun. Jadi 100 tahun Palestina jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Lalu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1199. Sampai akhirnya Palestina menjadi wilayah kaum muslimin sampai tahun 1917. Jadi kurang lebih 13 abad kaum muslimin tinggal di Palestina. Ini wilayah Palestina. Itu ya. Dulu tidak ada namanya Syria, Lebanon, Yordania. Ini dulu namanya Syam. Tapi sejak tahun 1917 Inggris memecah-mecah ini. Syria dijajah Prancis, Lebanon dijajah Prancis, Yordania dijajah Inggris,
Palestina dijajah Inggris untuk nanti diserahkan kepada Yahudi Israel. Ya. Ini peta tahun 47, satu tahun sebelum Israel dinyatakan sebagai sebuah negara, masih tulisannya Palestina. Sekarang kalau Bapak Ibu cari Google Map, coba dicari Palestina, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Yang ketemu Israel. Ya. Ini tahun 1947. Nah, jadi kaum muslimin tinggal di Palestina itu dari tahun 638 sampai dengan tahun 1948 sampai dengan hari ini. Kecuali 100 tahun ketika dikuasai oleh Inggris. Nah, jadi hampir 1400 tahun. Nah, tahun 1897 Theodor Herzl, pemimpin Yahudi seluruh dunia, mengumpulkan para tokoh-tokoh Yahudi, tokoh agama, tokoh kenegaraan, tokoh ekonomi, pemilik modal, semua dikumpulkan di kota Basel, Swiss. Mereka sepakat 50 tahun yang akan datang bangsa Yahudi harus sudah punya negara di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu di Palestina. Bukan main-main, Pak, ini. Mereka serius, tenanan orang kaya orang Islam. Sawerane nek jaman biyen duitnya sing medeni nganggo golok. Sekarang masih ada duit yang pakai golok itu. Sudah enggak ada ya, pati murah ya. Untuk mewujudkan mimpi mereka membangun sebuah negara di Palestina dengan nama Israel Raya, mereka mengumpulkan uang untuk menyuap Sultan Abdul Hamid, Sultan terakhir Khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Terkumpul berapa duit? 300 triliun. 300 triliun, 150 juta dinar. Ya sekarang mungkin sekitar 300 triliun. Theodor Herzl sendiri datang menemui Sultan Abdul Hamid. Ya. Datang menemui Sultan Abdul Hamid, menyampaikan ini untuk paduka pribadi dengan syarat bangsa Yahudi diizinkan untuk ziarah ke Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak. Dari duit 300 triliun itu ditolak. Tahun 1906. Nah, maka kemudian Yahudi ngompori bangsa-bangsa di Eropa Timur yang menjadi wilayah Turki Utsmani untuk berontak. Bulgaria berontak, Yugoslavia berontak. Akhirnya Turki Utsmani tinggal kecil, ya. Lalu kemudian Inggris dan Prancis mulai mencaplok wilayah-wilayah Turki Utsmani yang di Asia dan di Afrika. Terjadilah Perang Dunia Pertama tahun 1914 antara Inggris bersekutu dengan Prancis melawan Jerman. Nah, karena wilayah-wilayah Turki juga dicaplok Inggris dan Prancis, maka Turki kemudian bersatu dengan Jerman. Jadi Perang Dunia Pertama itu antara Inggris dengan Prancis melawan Jerman dengan Turki Utsmani. Jerman kalah. Turki Utsmani kalah tahun 1916. Maka tahun 1917 Inggris dan Prancis membagi wilayah ini. Ya, ini dibagi. Syria untuk Prancis, Lebanon untuk Prancis, Yordania untuk Inggris, Palestina khusus untuk Yahudi. Ya. Kenapa kok untuk Yahudi? Rupanya ya. Walter Rothschild, Lord Walter Rothschild, ya. Pimpinan Yahudi Inggris secara rahasia menemui Perdana Menteri Inggris
Ya. James Balfour namanya. Sama-sama orang Yahudi. Yahudi bersedia mengganti semua biaya perang Inggris. Selama 3 tahun perang kan biayanya triliunan. Diganti sama Yahudi. Tapi Palestina diserahkan kepada Yahudi. Inggris 7. Itu bisa dibaca dalam Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour. Silahkan tanya Mbah Google. Ini Balfour Declaration. Ya, bunyinya ya ini. Ini Balfour Declaration. Ini perjanjian rahasia antara pemimpin Yahudi dengan Perdana Menteri Inggris untuk menyerahkan Palestina kepada kaum Yahudi. Maka sejak saat itu Inggris menguasai Palestina, menjagakan Palestina untuk nanti ketika Yahudi masuk dan mereka sudah kuat akan menjadi sebuah negara. Nah, pemenang perang itu Prancis dan Inggris membuat organisasi Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan Palestina kepada Inggris untuk nanti diserahkan kepada Yahudi Israel. Lalu tahun 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Inggris, Prancis, Amerika Serikat melawan Jerman dan Jepang. Ya, sekutu menang, Jerman kalah lagi. Akhirnya mereka membuat organisasi bernama Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Tahun 1945 PBB berdiri, bersamaan dengan itu bangsa Yahudi semakin banyak masuk ke Palestina. Tahun 1948 PBB mengakui Israel sebagai negara di Palestina. Ya. Jadi Israel itu baru ada tahun 1948. Ada sebuah peristiwa yang terkenal namanya Nakba. An-Nakba itu pengusiran. Jadi Palestina itu didiami orang Arab. Begitu orang Israel, orang Yahudi masuk ke situ, ya, Inggris membantu mereka datang, kemudian mengusir. Ada berapa penduduk yang diusir? 75 ribu kaum muslimin diusir dari rumahnya. Ya. Jadi sejak tahun 48 itu terjadi pengusiran-pengusiran, sehingga bisa dilihat ini, ya, ini tahun 46, 2 tahun sebelum Israel berdiri, diakui PBB. Ini tahun 49. Jadi yang putih ini apa namanya, pemukiman Yahudi atas izin Inggris. Nah, setelah Israel diakui sebagai negara oleh PBB, ini tambah banyak. Nah, inilah mereka mengusir kaum muslimin. Diusir semua ini. Makanya ada yang pindah ke luar Palestina. Nah, separuh penduduk Yordania itu orang Palestina. Nah, lalu tahun 57 terjadi perang Arab Israel. Menang Israel. Tambah luas wilayahnya. Tahun 67 perang Arab Israel kedua, Israel menang tambah luas. Nah, sekarang ini Palestina. Ini Gaza yang kecil ini, yang ini tepi barat. Nah, Masjidil Aqsa ada di tepi barat. Ya. Jadi Palestina yang tadinya segini luasnya itu menjadi seperti ini kecil. Nah, Gaza wilayahnya di sebelah barat, sebelah timur maaf. Sementara Masjidil Aqsa di sebelah barat. Nah, ini kalau mau lihat ini wilayah Israel itu seperti apa, toh kecil banget ini di sini nih.
ini kaum muslimin segini banyak enggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mengapa kita wajib membela Palestina? Kita coba lihat dulu apa yang terjadi di Palestina. Ya. Sejak tahun 1948 kaum muslimin diusir, akhirnya mereka banyak keluar negeri. Tetapi ada juga yang bertahan. Nah, yang bertahan ini sebagian melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama dilakukan tahun 1985. Intifada, anak-anak kecil menggunakan batu, mereka melempari tentara Yahudi. Ya, karena mereka punya tekad yang luar biasa, semangat jihad fisabilillah, kaum Yahudi kocar-kacir. Nah, mulailah tumbuh keberanian kaum muslimin. Tahun 87 terjadi lagi intifada yang kedua. Nah, akhirnya semakin lama semakin kuat perlawanan itu. Kemudian datang bantuan dari luar, orang-orang pinter yang belajar semakin banyak, Palestina ya bisa membuat senjata sendiri. Ya. Waktu itu senjatanya bom Syahid. Jadi bom ditaruh di mana? Di rompi, masuk ke kota, ke bis, ke kereta. Gitu. Bapak Ibu, Israel itu semua yang usianya di atas 17 tahun itu militer. Ya. Semua penduduk Israel yang umurnya di atas 17 itu militer. Laki-laki maupun perempuan. Karena semua penduduk Israel harus mengikuti wajib militer. Jadi usia 17 langsung ikut wajib militer, latihan militer, dapat pangkat. Ya, kalau yang nonton Wonder Woman itu artisnya kan dari Israel ya, Gal Gadot. Enggak tahu enggak apa-apa, enggak penting ya. Ya. Itu dia bukan cuma artis, dia artis tapi juga seorang tentara. Guru, ya bukan cuma guru, guru tapi juga tentara karena mengikuti wajib militer. Nah, ini sebabnya kemudian mereka ikut menjadi korban. Nah, semakin banyak bom Syahid sehingga membuat Israel ketakutan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya, ini mereka, ini Gaza ya. Gaza itu luasnya hanya sekitar 250 km persegi. Ya, panjangnya 60 kilo, lebarnya 12 kilo. Jadi paling cuma 3 kecamatan atau 4 kecamatannya. Enggak terlalu luas. Tapi dihuni 2 juta manusia. Untel-untelan. Rumahnya enggak kayak kita, genteng gini. Rumahnya tingkat-tingkat, nanti saya tayangkan. Nah, monggo. Yang di luar silakan masuk. Nah, karena Israel ketakutan menghadapi serangan dari Gaza, anak-anak muda keluar dari Gaza ke kota-kota di Israel, ya. Monggo silakan. Maka kemudian Israel membuat tembok tinggi 15 meter mengelilingi seluruh Gaza. Menika Bapak Ibu, yang merah ini tembok atau kawat berduri. Jadi seluruh kota itu ditutup seperti ini. Kalau mau keluar lompat kayak gitu. Kalau lewat pintu dijaga militer. Antrian panjang. Ini coba, ini wilayah Arab, wilayah orang Muslim, ini wilayah orang Yahudi. Dipisahkan setinggi ini. Ya. Ini seluruh kota, bisa perhatikan ini semua kotanya bentuknya gini. Bangunannya bangunan tinggi-tinggi kayak begini. Nah, ini semua dibatasi dengan tembok. Sepanjang kota Gaza itu dibatasi. Listrik hanya dari Israel. Jadi kalau Israel itu marah,
listrik dimatikan, mati semua. Listrik dan air itu dari Israel. Jadi kalau Israel matikan, mati semua itu. Nah, ini ya, ini kalau antri mau masuk atau mau keluar. Bisa dibayangkan, maka banyak orang menyebut penjara terbesar di dunia itu Gaza. Ini persis penjara. Ya, bukan cuma tembok, nanti akan saya perlihatkan bagaimana temboknya. Nah, ini kawat baja. Ya. Setinggi itu, kurang lebih ya hampir 6 meter ya. Bayangkan. Nah, terus seluruh padang pasir itu dikasih kayak gitu semua, kawat atau tembok. Sehingga tidak bisa lewat. Kalau lewat hanya ada 2 pintu. Ya. Pintu di Mesir ada 2, tapi yang satu ditutup. Nah, ini antri untuk keluar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, meskipun dalam keadaan seperti itu, para mujahidin di Palestina tidak patah semangat. Mereka membuat strategi baru. Dur ditutup, gawe sumur, terowongan. Jadi mereka membuat terowongan dari wilayah Palestina, ya, jutul ke Israel. Ya. Pak, beduntuk gitu, dor, dor, dor. 3 tahun yang lalu, Hamas melakukan operasi dengan sandi Ka'asfim Ma'kul. Bulan Ramadan, mereka masuk lewat terowongan. Terowongannya bukan cuma 1 meter, 2 meter. Dalamnya 30 meter. Panjangnya 3 kilo. Ya, nanti saya perlihatkan terowongannya Jowo. Ya. Untuk apa? Untuk ngakali, biar ini kan ditutup ya, maka lewat bawah. Nah, karena 3 tahun yang lalu tentara Israel banyak yang mati, jadi diserang lewat bawah mereka tidak menyadari. Akhirnya apa? Mereka bikin temboknya ini ke atas, ini ke bawah. Coba. Jadi temboknya itu ke atas 5 meter, 6 meter, ke bawah 20 meter. Itu dilakukan oleh Yahudi, juga oleh Mesir. Kenapa Mesir melakukan itu? Karena Yahudi menekan Mesir. Ya. Ditekan. Karena apa? Logistik makanan, sembako, termasuk bahan peledak dan alat-alat militer itu diselundupkan lewat Mesir. Sehingga Israel menekan Mesir. Akhirnya Presiden Mesir bikin ini, coba. Ini tembok ke atasnya, ini tembok ke bawahnya, 20 meter. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu wartawan BBC itu melaporkan reportase dari terowongannya milik pejuang Saroya Al-Quds, ternyata dalamnya 60 meter. Nah, ini gambaran bagaimana pertempuran hari ini. Ini hari ke-37. Nah, sekedar sebagai gambaran biar Bapak Ibu besok ya. Tanggal 7 Oktober sebulan yang lalu, diam-diam prajurit Izzuddin Al-Qassam itu nama brigade, ada 10 ribuan mujahidin dari Hamas, mereka tanpa diduga melakukan penyerangan ya. Karena dari bawah sudah ditembok, maka mereka dari atas juga ditembok. Apa yang mereka lakukan? Ini mereka menggunakan paragliding. Ini paraglidingnya. Ya, parasit yang didorong oleh kipas.
Ya. Bisa. Ya, mereka menyerang dengan menggunakan parasit. Nah, ini video kemarin saya dapatkan dari internet setelah 37 hari pertempuran. Nah. Ini terowongannya. Ini sniper-sniper Hamas. Nah, dari terowongan-terowongan itu mereka melontarkan roket. Ini bikinan sendiri semua. Jadi mujahidin di Gaza itu sudah bisa bikin satu roket, dua peluncur roket anti tank, yang ketiga bisa membuat drone, pesawat tanpa awak, yang keempat mereka sudah memiliki pasukan katak. Jadi enggak disangka oleh Yahudi. Nah, yang paling menakutkan adalah mereka tidak kelihatan di darat. Mereka di bawah. Jadi ya, di atas yang ada. Nah, terowongan-terowongan itu yang bikin bukan gotong royong, Pak. Nek gotong royong konangan. Jadi bikinnya malam hari, yang bikin ya tentara, para prajurit itu. Ya, nanti saya lihatkan. Nih, lihat dulu. Nah, itu tank-tank, ada 160 tank yang hancur. Ini bukan film, ini kejadian betul. Nah, ini drone-nya. Jadi tanggal 7 Oktober yang lalu, pejuang di Gaza melakukan operasi dengan sandi Taufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa. Ini ya. Taufan Al-Aqsa. Ya. Nah. Mereka menyerang pos-pos militer di perbatasan ya, dengan drone. Jadi drone-nya itu bawa bom, pakai pesawat apa namanya, remote itu. Nah, ini pakai roket. Ya, ada ini, nah, ini parasit tadi. Di bawah ada jeep. Ya, ini jeep yang sedang. Ini bukan film ya. Ya, ini di bawah ada jeep. Nah,
Jadi tanggal 7 Oktober yang lalu, semua dari udara, dari darat, dari laut, itu mengagetkan Israel. 1.400 penduduk Israel yang terbunuh, sebagian besar tentara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, hari ini masih berlangsung pertempuran itu. Ya. 3 tahun yang lalu, Mujahidin Palestina menggunakan roket. Roket-roket itu dilemparkan ya, dari persembunyian mereka. Ternyata Israel punya pertahanan udara yang paling canggih sedunia. Amerika tidak punya. Namanya Iron Dome. Iron Dome itu kubah besi. Jadi ketika dilemparkan roket, itu mereka bisa mencegat di udara. Ya, ini gambarnya bagaimana mereka mencegat di udara. Nah, ini roket-roketnya Hamas. Meledak di udara semua. Ini 3 tahun yang lalu, jadi meledak di udara. Karena terbaca oleh Iron Dome. Tuh, habis di udara. Gak ada yang bisa sampai ke bawah. Akhirnya, tanggal 7 Oktober yang lalu, Hamas punya taktik baru. Dalam 30 menit, ya, 5.000 rudal ditembakkan. Jadi bareng. 6 menit, 1.000 rudal. Bareng-bareng. Sehingga sistem pertahanan Iron Dome kacau. Ya. Sementara mereka juga menyerang lewat darat. Nah, inilah yang terjadi. Bapak Ibu, ini terowongannya. Kalau mau perso, terowongan apa namanya? Milik turun ke bawah ya, 20 meter, 30 meter. Nah, mereka menyerang dari mulut terowongan. Terowongan itu juga untuk menyimpan tahanan, tawanan, biar gak ketahuan. Ini tawanan Israel yang disembunyikan di terowongan. Nah, ini terowongannya. Ini gambaran terowongan, ya. Nah, ini terowongannya kayak gini. Ini kota Gaza. Ini terowongannya kurang lebih. Nah, kira-kira terowongan itu di mana? Di bawah rumah. Jadi pasukan Israel yang hari ini menyerang Gaza dengan tank-tank itu, mereka nggak tahu musuhnya di mana, karena musuhnya di bawah tanah. Ngelawan ontor jauh. Nah, ini gambaran terowongannya kayak gitu. Jadi terowongannya tuh nggak kecil, nyambung-nyambung, ada protelon, ono perapatane barang itu. Ya. Jadi kehidupan di bawah. Nah, dari mana pejuang Hamas ini mengambil pelajaran? Mereka mengambil pelajaran dari kekalahan Amerika di Vietnam. Kenapa Amerika bisa diusir dari Vietnam oleh tentara Vietcong? Ternyata salah satu rahasianya, tentara Vietnam membuat apa, terowongan bawah tanah. Itu pun cuma 3 meter. Jadi cuma 3 meter di bawah tanah. Nah, ini Mujahidin 60 meter. Jadi gak bisa dideteksi sama satelit. Satelit mau nyari gak bisa, sinyal gak bisa. Nah, ini makanya pakar
militer Amerika mengatakan kalau Israel memaksakan diri melakukan perang darat, habis. Hari ini sudah 160 tank yang hancur. Tank Merkava itu tank paling canggih. Harganya satu berapa? 70 miliar. Ya. Nah, ini. Ini di manakah pejuang Hamas menyimpan rudalnya? Maaf, Bapak Ibu, rudal-rudal Hamas itu harganya satu cuma 20 juta. Sementara rudal Israel satunya 1 miliar. Ya. Jadi mobil trondong nabrak Alphard-nya. Kerugiannya besar sekali. Ini, kenapa kok bisa murah rudalnya Hamas? Dibikin dari besi bekas. Bekas pipa pam. Ini, Majenan Presani. Tuh, catnya udah ngelotok kan itu. Jadi, apa namanya, pipanya PDAM, PDAM Gaza, ya, diambili dari padang pasir, ini kan, diangkati, nah itu, diangkati, nah, ya, dibikin rudal. Nggak sembarangan nih, 100 km dari Caking Beriki Semarang Dugi. Nah, ini pasukan katanya. Nah, ini di mana rudal-rudal itu disembunyikan? Dengan Presani, nah, rudalnya disembunyikan di terowongan, nah, itu rudal tok ya di terowongan. Ketika mau diluncurkan baru dikeluarkan. Ditembak dari sini bisa sampai Semarang. Itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, kita di sini berdoa untuk mereka mudah-mudahan diberikan kemenangan. Nah, ini gambaran hari ini, sudah 37 hari. Nah, pasukan Israel sekarang dibantu pasukan dari Amerika, pasukan darat. Namun karena Gaza, kalau pandangan Badai Preso, Gaza seperti apa? Ini Gaza seperti ini. Gaza itu kota-kotanya penuh dengan gedung. Ini lihat kehancuran seperti itu. Nah, ini semua kota Gaza seperti itu. Ini, jadi gedung-gedung bertingkat. Di bawahnya terowongan. Jadi kalau ada pasukan Israel masuk ke situ, gang-gangnya sempit. Ya, begitu sudah masuk gang, ya, mencungul pasukan raketok, ya. Makanya banyak kesaksian mereka mengatakan kami melawan hantu, ya. Karena tentaranya apa mujahidin nggak di gedung-gedung, nggak di bawah gedung, ya. Begitu mau nyerang baru keluar tembak, begitu nembak turun lagi masuk. Nah, kapan mereka membuatnya? Malam hari, malam hari, ya, di waktu orang-orang tidur semua. Nah, siangnya nyambut gawe. Siang jadi dokter, ada yang jadi
macam-macam. Malam hari mulai bikin, sudah bertahun-tahun mereka bikin terowongan itu. Ya, Abu Ubaidah juru bicara Al-Qassam mengatakan, bagi kami meluncurkan 250 roket ke Tel Aviv lebih mudah dibandingkan minum segelas air. Karena sudah disiapkan semua. Maka ini kemarin Israel minta gencatan senjata untuk mengumpulkan tentara-tentaranya yang mati. Ada ratusan. Nah, kita kembali ke topik. Ya. Mengapa kita wajib membantu Palestina? Ya. Karena waktunya tidak cukup. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang rahmatullah, kenapa kita wajib membantu Palestina? Karena Al-Quds atau Baitul Maqdis adalah tanah suci dan kiblat pertama kita. Ya. Sebelum Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Haram, itu bertahun-tahun menghadap Masjidil Aqsa. Sampai turun ayat, fawallu wujuhakum shatral Masjidil Haram. Barulah kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Kalian tidak diperbolehkan untuk bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita boleh ngumpulin duit untuk sholat di Masjidil Aqsa itu boleh. Ya. Yang kedua, karena keutamaan negeri Syam. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena malaikat membentangkan sayapnya ke atas negeri Syam. Nabi juga bersabda, satakuru junudan mujannadah, jundun bisyam, wa jundun bil Irak, wa jundun bil Yaman. Kalian nanti akan menjadi pasukan-pasukan yang kuat di Syam, di Irak, dan di Yaman. Lalu sahabat bertanya, khirli ya Rasulullah, pilihkanlah untukku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, kamu wajib memilih Syam. Karena Syam adalah negeri terbaik yang Allah persiapkan untuk manusia-manusia terbaik. Ya. Syam itu termasuk pusatnya adalah Baitul Maqdis. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan Syam. Dalam Al-Quran ada 4 surah. Syam itu negeri para nabi. Ya. 90% nabi itu di Syam. Karena saking mulianya Syam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua sahabat, bukan semua, ratusan sahabat yang diperintahkan untuk berjihad di Syam tidak mau kembali. Ada 700 sahabat yang tidak mau balik ke Madinah. Mereka memilih tinggal di Syam dan mati di Syam karena keutamaan negeri Syam. Nah, maka kita bela negeri Syam karena itu negeri terbaik, tempat berkumpulnya orang-orang terbaik. Yang ketiga, kenapa kita wajib membela Palestina? Karena Syam, nah Syam itu di situ ada Palestina pusatnya, adalah standar keimanan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlus syami fala khairu fikum." Jika penduduk negeri Syam, penduduk Palestina sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala aduihim la yadurru man khadalahum hatta ya'ti Allah amruh bi amri. Akan tetapi selalu ada sekelompok umatku yang akan terus berperang membela kebenaran di atas kebenaran. Mereka tidak akan bisa dikalahkan sampai hari kiamat tiba. Nah, itu. Jadi standar iman itu di Syam. Nabi juga bersabda, "An innal imana hina taqawul fitanu bisyam." Sesungguhnya iman yang sejati, iman yang benar-benar iman, ketika fitnah akhir zaman terjadi, letaknya di Syam. Jadi nanti di Syam itu ujian paling berat. Ya. Dajjal
menyerangnya Syam. Ya'juj dan Ma'juj juga Syam. Bani Qanturo juga Syam. Bani Qanturo itu Nabi mengatakan kiamat tidak akan tiba sampai kalian berperang melawan Bani Qanturo. Matanya sipit, mukanya lebar, ya, kulitnya tebal. Siapa itu? Mongol, Cina. Nah, dulu pernah menyerang Baghdad. 800 ribu kaum muslimin dibantai. Mereka 2 tahun menguasai Baghdad. Kemudian dikalahkan oleh pasukannya Saifuddin Qutus. Di mana? Di Palestina, di Ain Jalut. Nanti akhir zaman akan datang lagi. Nah, jadi di Palestina, di Syam itu semua musuh Allah dikalahkan. Nah, ini ya. Karena memang manusia utama di sana. Tentara niku pun hebat ngenekkan perang. Ning nek urusan sing paling sulit mesti semidon ke pasusnya. Komando pasukan khusus. Nah, yang di Syam itu pasukan khusus yang disebut Ta'ifah al-Mansurah. Kenapa kita wajib membela Syam? Yang keempat, karena khilafah akan kembali tegak di Palestina. Sabda Nabi, Yabna Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat bil ardil muqaddasah faqad danat az-zalazil wal balaya wal umur al-'adzab was-sa'atu yawma idzin aqrabu minhum aqrabu minkum min yadi hadza ila ra'sik. Wahai Ibnu Hawalah, apabila khilafah telah Allah turunkan di Baitul Maqdis di Palestina, maka sungguh guncangan-guncangan yang besar, gempa yang berurutan, peristiwa-peristiwa yang dahsyat sudah dekat, dan kiamat hari itu lebih dekat dari kepada kalian dibandingkan tanganku kepada kepalamu. Jadi lebih dekat dari tangan Nabi ke kepala Ibnu Hawalah. Jadi di mana kejayaan Islam akan muncul? Di Palestina. Nah, umat Islam harus yakin bahwa Palestina itu pusatnya khilafah Islam. Nanti siapa khalifahnya? Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, Imam Mahdi. Penasihatnya siapa? Isa bin Maryam alaihissalam. Musuhnya siapa? Dajjal. Itu. Ya, hadisnya jelas sekali. Ya. Jadi kaum muslimin jangan sampai kalah keyakinan sama Yahudi. Yahudi itu punya keyakinan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Allah. Yeremia 31 ayat 33 sampai 35. Itu satu ayat saja diyakini Yahudi 2000 tahun nyebar saiki do balik. Ngumpul ke duit, ngumpul ke segala macam demi wujudkan cita-cita apa? Khilafah ala minhajid dajjal. Khilafah dajjaliyah. Dajjal itu kan istilah kaum muslimin. Istilah Yahudi al-Masih. Al-Masih itu apa? Mesiah, juru selamat. Jadi dajjal itu juru selamat. Wow, Yahudi. Hadis Nabi sahih. Dajjal akan muncul dari Isfahan. Hadis Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Diiringi 70 ribu pemuka-pemuka Yahudi dengan pakaian kebesaran. Oh ya, lisan. Jadi munculnya Dajjal itu dari Isfahan yang mengiringi para tokoh Yahudi. Nah, itu. Di Yahudi ada sekte namanya Neturaikarta. Itu meyakini menjelang akhir zaman nanti Mesiah akan muncul dan mereka mengiringi. Nah, yang kelima, mengapa kita wajib membela Palestina? Karena jihad di Palestina tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat tiba, dan di Palestina semua musuh Allah akan dikalahkan. Siapa saja yang dikalahkan? Yang pertama, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik, majusi, ateis, komunis. Nabi SAW bersabda, satu solihun ar-Rumah sulhan aminan. Kalian akan berdamai dengan Romawi.
kita kaum muslimin ya, nanti Khalifah Al-Mahdi akan berdamai dengan orang Kristen. Watazuna antum bahum aduwan maraikum. Kalian dan mereka orang Romawi, orang Kristen berperang melawan musuh dari belakang kalian. Lalu kalian menang, kemudian kalian mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Lalu kalian sampai di tempat bernama Dutulul. Kemudian seorang pasukan Nasrani mengangkat salib tinggi-tinggi. Lalu pasukan Muslim marah, dipatahkanlah salib itu. Kemudian Nasrani menyalahi perjanjian damai. Nah, jadi pertama musuh yang dikalahkan adalah musyrikin, Majusi, termasuk Rusiah, komunis Rusia, komunis Cina. Mereka bersekongkol saking besarnya persekutuan mereka, sehingga kaum muslimin harus berdamai dengan musuh bebuyutannya, Walantardo. Niku Kristen niku lak Walantardo ten niku. Niku bisa berdamai dengan kaum muslimin karena saking besarnya musuh. Hadisnya sahih, rawahu Ahmad. Nah, ketika musuhnya kalah, dapat rampasan perang, sing Kristen bangga, mungkin joget-joget to ya. Nggo salib gede. Ah, sing Muslim jengkel, ya. Salibe ditugel. Nah, pasukan salib marah, kemudian membatalkan perjanjian. Mereka menyiapkan pasukan. Terjadilah apa yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubro, perang akhir zaman terbesar. Wong Kristen jumlahe 800.000. 80 negara, setiap negara ngirim ke 10.000 pasukan, kabeh mati. Siapa yang mengalahkannya? Imam Mahdi dan pasukannya, Thaifah al-Mansurah. Ning Thaifah al-Mansurah niku njur mboten utuh, sepertiga lari saking gede ini pasukan musuh. Sepertiga lari, akhirnya mereka mati dalam keadaan maksiat, ya. Sepertiga gugur syahid. Yang sepertiga menang. Jadi Romawi Barat kalah di Syam. Nah, lalu Imam Mahdi memerintahkan untuk sekalian dintek ke sisan, sing Kristen, sing nang Romawi Timur. Akhirnya mereka menuju ke Konstantinopel. Mendengar kekalahan saudaranya yang di Barat, ya, mereka ketakutan. Kaum muslimin sampai di pintu gerbang Konstantinopel bertahlil, bertakbir. La ilaha Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gemuruh suaranya, ketakutan musuh, nyerah. Sepertiga kota menyerah. Lalu pasukan kaum muslim masuk ke dalam kota. Takbir lagi, tahlil lagi, sepertiga kota menyerah. Lalu masuk lagi, seluruh kota menyerah. Okay. Jadi musuh kedua, musuh ketiga yang dikalahkan adalah Romawi Timur. Musyrik Rien, Romawi Barat, Romawi Timur. Ketika Romawi Timur dikalahkan, datang utusan dari Syam, ya, mengabarkan kepada Al-Mahdi bahwa Dajjal dan pengikut-pengikutnya sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, Palestina. Maka kemudian pasukan cepat balik ke Palestina. Terjadilah pertempuran melawan Dajjal, dan Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi setelah itu musuhnya apa? Yahudi bersama dengan Dajjal. Nah, bayangin nek dalam waktu 10 tahun kok perang terus, itu nek ora wong sing luar biasa kan enggak bisa. Wong tentara sakniki mulai daftar tekan pensiun dari nate perang, Pak. Terus dari nate itu nih, neng yo kudu pacara, kudu latihan kan itu. Apalagi yang mau menghadapi pasukan sekuat ini, maka itu hikmah penduduk Palestina digembleng terus sama Allah supaya mereka siap dengan keadaan yang paling buruk. Nanti saya ceritakan. Nah, setelah Dajjal sampai di mana? Di Palestina terjadilah ya fitnah yang sangat besar. Dajjal itu bisa nawani, takai gunung emas segala macam. Ya. Oh, fitnah Ahok, mumet apa fitnah Dajjal.
orang Indonesia ini kan fitnah Jokowi yang marai mumet apa mana fitnah Dajjal. Nah, Nabi SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu, kiamat tidak akan tiba sampai kalian memerangi Yahudi, lalu Yahudi kocar kacir, fayahtabiul Yahud, Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu-batuan, fayakul hajar wa syajaru, ya muslim ya Abdullah, hadha Yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu illa al-gharqat, fa'innahu min syajaratul Yahud. Yahudi kocar kacir, umpetan yang buri watu, buri wet, pohon-pohonan, batu-batuan berteriak, wahai muslim, wahai mujahid, wahai hamba Allah, di belakangku bersembunyi Yahudi, kemarilah, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot, karena pohon Gorkot lah pohon Yahudi. Jadi saking gedinge geding tersok, saking jengkele karo Yahudi, pohon we melu bantu wong Islam. Karena itu akhir zaman, ya. Akhirnya Yahudi habis. Jadi pertama tadi bab musyrik, ya, Majusi, kemudian Romawi Barat, kemudian Romawi Timur, kemudian Dajjal bersama Yahudi. Ini ku direng rampung teng Palestina niku. Apa yang terakhir? Ya'juj dan Ma'juj. Wah, niku paling ngeri niku. Ya'juj dan Ma'juj niku hadisnya sahih riwayat Ahmad. Nggih. Satu orang Ya'juj dan Ma'juj itu punya anak 1000. Nah, silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 101. Bayangke, Pak, Gunung Lawu cedak paling cedak Gunung Putih, cedak Gunung Lawu niku. Semeru. Nah, nek Gunung Merapi kali Gunung Merbabu, ya, niku ditumpuki besi, ditumpuki besi. Nah, besinya dibakar sampai membara, kemudian ditutup pakai tembaga membara. Itu untuk menahannya Ya'juj dan Ma'juj. Silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 93. Saking linggila nih, ya, merusak semua. Akhirnya dikurung sama Dzulqarnain. Lengurung orang yang ngurung, ya. Dari sejak ribuan tahun lalu sampai hari ini belum bisa keluar. Fala yastau lahu ayat fala astati'u ayyadharuhu hamastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Saking kuatnya mereka tidak bisa mendakinya, tidak bisa melubanginya. Ketika Allah pecah itu bareng-bareng, nah, keluar menuju apa? Menuju Baitul Maqdis. Nabi mengatakan, setiap kali bertemu dengan sungai, sungai itu langsung asap dombe. Lah kira-kira telaga Sarangan didahar diunjuk wong sak tong ngono apa nggih telas. Itu Nabi mengatakan, sungai Dajlah habis kering, sungai Yufrat kering, danau Tiberias pun kering diminum Ya'juj dan Ma'juj. Itu danau yang kalau kering berarti kiamat, namanya danau At-Tabariyah atau Tiberias di Palestina, itu sampai kering. Itu siapa yang menghadapi? Thaif al-Mansurah. Di mana? Di Palestina, ya. Itu jumlahnya kata Nabi SAW, ujungnya di Syam, ndase nang Syam, buntutnya di Irak. Jadi Surabaya, Jakarta dalane kebuak Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira pirang juta nih misalnya. Saking Surabaya dumugi Jakarta yang pet-petan niku kebuak. Nah, 7 tahun Nabi Isa dikurung. Sampai satu ekor sapi harganya 250 juta saking angele pangan. Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dihancurkan, akhirnya Allah turunkan ulat-ulat yang masuk ke tengkuk, masuk ke tubuh mereka, mati semua. Nah, matinya Ya'juj dan Ma'juj menjadi bangkai, tanah jadi tandus, baunya ora karuan. Akhirnya Nabi Isa berdoa, ya Allah, turunkanlah binatang untuk menghilangkan bangkainya. Akhirnya diturunkan burung
nyanggingi bangkainya itu, kemudian turun hujan. Ketika hujan turun, kemudian hilang semua bekasnya, tanah menjadi subur kembali, kaum muslimin hidup dengan damai. Kemudian datanglah angin wangi dari Yaman, seluruh kaum muslimin wafat hari itu. Nah, itu akhir dari Thaif al-Mansurah. Di mana? Di Syam. Okay. Nah, setelah itu tidak ada lagi orang beriman. Ya, gitu. Jadi karena itu hari kiamat tidak akan tiba sampai semua musuh Allah dihabiskan di Syam, di Palestina. Jadi bukan sembarang bumi itu, bumi tempat berkumpulnya hamba Allah terbaik, bumi tempat berkumpulnya musuh-musuh Allah. Gitu. Sampai Dajjal pun di situ. Nabi bersabda, tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan kaumnya agar minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal, saking dahsyatnya. Ya, siapa yang akan menghadapi Dajjal? Thaif al-Mansurah. Di mana? Di Palestina. Nah, mulai latihan saking saniki. Awak dhewe bantu donga. Kepenak tenan. Yang keenam, karena setiap muslim bersaudara. Ya, karena kita saudara, seperti satu tubuh, maka wajib membantu. Yang terakhir, karena musuh-musuh Allah pun mengeluarkan segala potensi untuk mendukung kebatilan mereka. Loh, kita itu infak fisabilillah, mereka itu ya infak fisabil syaitan. Loh, ini ayatnya jelas. Enggak, diberesani surat Al-Anfal. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Nah, dhewe lah kadang-kadang setahun bisa nih. Niki terus wong kafir niku. Ya. Terus ora bosen dan tidak sedikit 1/10. Nah, wong Kristen 1/10 juga. Ah, dhewe rong itu apa? 2,5 wae ora ajek. Ya ora ono. Wajib zakat nih. Kemudian menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan dan ke dalam jahanam lah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Nah, jadi kenapa kita wajib membantu? Karena orang kafir pun membantu saudarana. Innal ladzina kafaru ba'dukum ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu sebagian menyokong sebagiannya. Israel disokong Amerika, Amerika disokong Inggris gitu. Nah, orang Islam kok ribut malah penentang-penentang. Nah, ini ketika Israel perang, satu negara Israel melawan 7 negara Arab. 2 kali perang, 1957 Israel menang, 1967 Israel menang. Ngongko siji lawan 7. Ditanyakan ke jenderale, Jenderal Moise Dayan namanya, kenapa satu negara kok bisa menang melawan 7? Jawabannya nganyel lagi. Ya karena mereka bertujuh, kami bersatu. Pudeng mas deh. Pitu, das pitu, dekare pitu. Kami siji ning bersatu. Nah, niku perangnya cuma 6 hari, namanya Yom Kippur. Senjatanya semua dibantu Amerika, ya, gratis. Israel tinggal pakai saja. Begitu selesai perang balik lagi ke Amerika. Nah, itu. Nah, kaum muslimin malah dok cakar-cakaran. Akhirnya tahun 1978 Israel pinter, Mesir dijak. Nah, presidennya Anwar Sadat, wilayahmu sing tak caplok tak balikke. Tapi kamu jangan lagi perang lawan saya. Ya wis, balikke. Akhirnya sejak tahun 1978, Mesir, Lebanon, Yordania, Suriah tidak lagi membantu Palestina karena perjanjian damai dengan Israel. Itu makanya sekarang Palestina perang dewe karena bangsa-bangsa Arab sudah dikasih sama Israel. Ngasihnya enggak Israel, Amerika kan gitu. Nah, ini kenapa kok kemudian kita wajib membantu? Ya karena negara-negara di sekeliling Palestina sudah meninggalkan Palestina semua. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT,
kalah menang itu terus silih berganti. Perang salib itu sampai ke 10 lebih. Ya. Perang salib pertama Islam kalah. Perang salib kedua Islam kalah. Perang salib ketiga sampai ke 8 Islam menang. Lalu tahun 1917 Inggris menang. Jenderal Allenby langsung datang ke makam Salahuddin. Dia mengatakan, wahai Salahuddin, perang salib telah kami menangkan. Jadi perang dunia pertama itu bagi Yahudi adalah perang salib ke-9. Ya. Nah, mereka semangatnya tidak pernah berhenti. Kaum muslimin radhoudek. Nah, itulah. Maka mudah-mudahan ya, kita doakan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sampai semua musuh Allah dikalahkan. Ya. Tadi saya sebutkan musuh pertama adalah musyrikin, Majusi. Yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. 5 musuh besar ini habis semua, tidak tersisa, semuanya mati di mana? Di Syam, di Palestina. Nah, kaum muslimin 2/3-nya sing rawono. Tinggal 1/3 saking godene perang. Gitu nggih. Mudah-mudahan ini memberikan satu gambaran ya, bahwa yang terjadi hari ini belum akan berakhir, masih terus sampai hari kiamat. Nah, kita jangan cuma jadi penonton, minimal dengan doa, syukur-syukur dengan harta ya. Nggak harus banyak yang kita punya semampunya, tapi insya Allah ini merupakan dukungan kita terhadap perjuangan saudara-saudara kita. Bayangkan, ini saking ora-orane makanan, itu ibu-ibu di Gaza itu le masak gawa kerdus. Kerdus diobong. Karena enggak ada lagi yang bisa dimakan, yang bahan bakar di minuman juga enggak bisa. Karena airnya kotor. Sengaja memang. Kalau airnya kotor, berarti kan kesehatannya terganggu. Kalau kesehatannya terganggu kan mereka sakit. Kalau sakit kan enggak bisa berperang. Jadi semua ya, dihancurkan oleh Israel. Maka kita berdoa mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah SWT, ya, dimudahkan urusannya, ya, diringankan beban-bebannya, dan yang meninggal diberikan kematian syahid. Pertanyaan terakhir, mengapa orang-orang itu tidak mau pergi dari Palestina? Mbok pindah saja. Mungkin wonten ingkang nanglet nggih, tanglet. Mbok ya teko lunga wae timbangane nang kono kangelan gitu nggih. Ya, ini yang tidak pernah kita pikir. Umpamanya ya, bapak ibu sing mboten kondur mangkeh maghrib dugi isya hadiah umroh. Kira-kira kondur mboten panjenengan. Mboten tau hadiah umroh. Oke, hadiah 100.000 wae rada mulih kok. Nah. Sing mboten kondur dugi isa hadiah 100.000 insyaallah mboten kondur santen kaki-kaki WA le rene le ana pembagian duit ya. Nah, yang di Palestina itu ditanamkan sejak kecil, pertahankan bumi ini, kalau kamu mati syahid, 70 keluargamu kamu bawa ke surga. 70 keluarga masuk surga tanpa hisab, dijamin. Mergo apa? Satu orang keluarganya mati syahid. Bayangkan kalau sing mati syahid ki wong 5. Lah sak rombongan niku 5 bis. Dan itu ditanamkan sejak kecil. Kenapa bapak ibu kok ngumpulke duit 30 juta menggawe umroh 10 dino nggih. Kok enggak eman-eman? Karena sejak kecil kita punya keyakinan umroh niku fadilahe besar sekali gitu ya. Pahalanya besar dan sebagainya. Nah, di Palestina itu bukan cuma umroh yang ditanamkan. Mati syahid itu langsung masuk surga dan membawa 70 anggota keluarganya masuk surga semua tanpa hisab. Ya. Bayangkan koyo ngopo
Senang. Dan itu dari kecil ditanamkan, le, mati syahid bapakmu diselamatke, mbahmu selamatke, semua keluarganya. Nah, maka mereka enggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan macul, nggih. Ini kenolendut jurting akhirat ditamati apa sikilmu apa reget lendut lendut apa macul oh ya wis paling gitu. Orang Palestina, kenapa kakimu apa kotor debu ya Allah, debu apa, debu jihad, tidak boleh masuk neraka. Kaki yang pernah terkena debu jihad haram masuk neraka. Nah, sapa sing gelem lunga? Ketika terluka, nanti di akhirat ditanya, kenapa tanganmu terluka? Berjihad ya Allah, haram masuk neraka, wajib masuk surga. Mula rada gelem kan pindah. Kenapa? Ya setiap saat bisa masuk surga. Setiap saat bisa masuk surga tanpa hisab. Ibu-ibu di sana kalau sare malam itu pakai jilbab. Kenapa? Siapa tahu dibom. Begitu dibom kan harus lari. Kalau enggak siap jilbab, nanti terbuka auratnya. Sebegitu siapnya mereka untuk menghadapi kematian. Ya. Karena kematian terbaik ya kematian di Palestina hari ini, mati syahid. Dan itu tiap malam 37 hari dibom tiap malam. Ya. Maka beruntunglah mereka mendapatkan janji surga yang paling indah. Nah, kawan dewe belum genah. Rasul khotimah wis alhamdulillah nih. Demikian kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan itu bangsa Yahudi semakin banyak masuk ke Palestina.